뽀뽀 쭉쭉 뽑고 입에 뽀뽀뽀. Hey, Sekolah School Simulator update lagi. Wah, teman-teman, ini terhitung udah 2 kali tahun ini Sekolah School Simulator update. Dan untuk updatean kali ini kita dapat banyak baju baru, teman-teman. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita cek sama-sama. Aku udah enggak sabar nih, teman-teman. Baju yang pertama ini ada uniform baju yang alma mater ini, teman-teman. Tapi sekarang warnanya udah bisa diubah. Wah, keren banget ya, teman-teman. Ini warnanya udah bisa diubah kayak gini. Oke, yang kedua uniform slim ini yang tipe kurusnya, teman-teman. Yang tipe langsingnya warnanya juga udah bisa diubah. Baju selanjutnya, ini nama bajunya casual wear Anthem 6 untuk baju musim gugur gitu, teman-teman. Tampilannya kayak gini. Wih, ini kayak jaket gitu ya, teman-teman. Lanjut, ini ada baju musim gugur nomor 4. Tampilannya kayak gini. Wih, keren, dia pakai sarung tangan gitu ya, teman-teman. Berikutnya ada baju musim gugur kelima, tampilannya kayak gini. Berikutnya baju musim gugur nomor 7. Nah, ini yang pakai rok, terus ada jaketnya. Ini juga cantik ya, teman-teman. Nah, sisa 2 baju, ini baju olahraga semua, teman-teman. Ada gym clothes sama baju lari nih. Nah, untuk gym clothes-nya ini tampilannya mirip kayak bajunya Taiga. Coba sekarang kita ganti warnanya, teman-teman. Biar kelihatan kayak punyanya Taiga ya. Dan yang terakhir kita pakai baju lari, tampilannya kayak gini. Wah, keren-keren banget ya, teman-teman. Itu baju baru untuk Sakura. Sekarang kita akan cek baju baru untuk Taiga. Kira-kira dia dapat berapa banyak ya, teman-teman. Ternyata mirip kayak si Sakura, teman-teman. Cuman dia baju uniformnya nggak ada nih. Jadi warna seragamnya Taiga belum bisa diubah. Oke, pertama ini ada casual wear Anthem 4, tampilannya kayak gini. Lanjut kita ke baju musim gugur nomor 5, tampilannya kayak gini. Ini ngomong-ngomong warna dasar bajunya kalem-kalem gitu ya, teman-teman. Nah, ini kayak ada jaket gitu. Lanjut ke yang nomor 7. Wow, tampilannya kayak gini. Nah, lanjut lagi. Oh, ini masih nomor 7 ya. Mirip banget, teman-teman, namanya. Dan tampilannya kayak gini. Tuh, sepatunya Taiga baru, teman-teman. Sneakers. Sisa 2 bajunya, ini ada casual wear Anthem 8, tampilannya kayak gini. Coba warnanya aku bakal ganti biar gak polos banget, teman-teman. Jadi warna baju Shopee. Dan yang terakhir ini ada baju olahraga sama kayak Sakura tadi yang buat lari, teman-teman. Yuhu, itu dia baju-baju barunya, teman-teman. Sekarang mari kita coba bajunya ke dalam game. Nah, ini Sakura pilihnya baju ini, teman-teman. Sekarang mari kita ke rumah Taiga. Taiga, Taiga. Taiga juga pakai baju baru. Oh iya, teman-teman, aku masih mau kasih lihat satu hal. Ternyata baju olahraga kita yang terakhir itu lumayan mirip kayak baju olahraga yang versi dulunya, teman-teman. Aku mau kasih lihat. Kalau gitu langsung aja kita ke lapangan. Nah, ini waktunya kita bakal percepat jadi jam 4 sore. Setelah itu kita tunggu sampai ada siswa yang datang olahraga. Nah, dia udah ganti baju. Coba kita lihat dari dekat, teman-teman. Ini tampilan bajunya lumayan mirip ya, teman-teman. Dia warna marun. Aku bakal ganti biar samaan kayak yang ini. Yeay, teman-teman. Nah, ini aku udah ganti warnanya. Untuk celananya marun. Terus untuk listnya pakai warna orange. Gimana? Udah mirip gak nih, teman-teman? Kayak baju dia. Oke, teman-teman, itu dia rangkuman update baju terbaru kali ini. Apakah kalian suka, teman-teman? Oh iya, bagi kalian yang belum update, jangan lupa langsung update ya nanti.